Maui TV. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Suziana Binti Rohaizan dalam program JMSK Day Eksplorasi STEM yang berlangsung pada 26 September 2019. Program ini telah dilangsungkan di sekitar kawasan JMSK. Antara program yang dilaksanakan pada hari ini adalah Explorers yang merangkumi bubble painting, balloon rocket, cup tower dan skipping. Boots game dan pameran mini projek diadakan ketika aktiviti ini sedang berlangsung. Peserta yang terlibat dalam Explorers ini adalah para pelajar pra-diploma sains, manakala bagi boots game pula terbuka kepada semua pelajar Politeknik Merlimau. Apakah objektif program ini diadakan? Program ini dilaksanakan adalah untuk memupuk nilai kecintaan terhadap bidang sains, matematik di kalangan pelajar-pelajar kita. Selain itu, dia juga mampu meningkatkan daya kreativiti pelajar dan berbudaya saing dan cuba jaya di kalangan pelajar-pelajar khususnya pradip dan semester 1, di mana kita cuba memupukkan pelajar-pelajar baru ini tentang dunia STEM. Menurut Puan, apakah impak dan harapan Puan terhadap program ini? Okey, program JMSK Day pada kali ini bertumpu kepada eksplorasi STEM. Iaitu STEM ialah Science, Technology, Engineering and Mathematics untuk menyelesaikan masalah teknikal. Okey, jadi impak yang saya harapkan ialah para pelajar dapat brainstorm cara menyelesaikan masalah dengan berfikir secara higher order thinking iaitu HOTS, dan ini menjadikan pelajar lebih inovatif. Dan para pelajar dapat membina confidence levels yang tinggi dan membiasakan diri bekerja dalam kumpulan. Program JMSK Day ini dapat mengembangkan bakat dan potensi pelajar selaras dengan kehendak falsafah pendidikan negara dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia seterusnya memenuhi cabaran alam kerjaya pada masa akan datang. Maafkan saya mengganggu. Boleh anda ceritakan kepada saya aktiviti apa yang sedang anda jalankan ini? Assalamualaikum. First, nama aktiviti dia Pulaman Buih Sabun. Kita orang kena tiup buih tu sampai melekat dekat situ, dekat cardboard ni. Bila buih tu pecah, keluar warna. Macam inilah jadi dia. Itulah. Boleh anda ceritakan kepada saya apakah perasaan anda ketika ini? Perasaan memang rasa bagus ada, bangga ada. Yelah, aktiviti macam ni boleh merapatkan ukhuwah kita kan. Kami pun baru kena 4 bulan. Jadi tiba-tiba dah boleh berinteraksi macam ni. Lepas tu kalau boleh IG saya Fizul Zakaria atau follow. Ada kat bawah. Itulah, memang bangga kan. Saya Suzy yang melaporkan untuk Poly TV, Southern Chapter, Live, Learn, Innovate.